Tak ada masalah. Tapi apa yang lebih memberikan lagi adalah bagi anggota keadilan yang menerima satu berita yang sangat mengejutkan. Itu dalam paparan Paya. Kalau kita tengok dekat sini, background Paya tengok. Boleh tengok dekat sini. Adakah COVID boleh tersebar melalui Zoom? Ini satu, ini yang baik sekali. Sepatutnya bagi anggota-anggota keadilan, apa khabar? Dan semua teman-teman Paya di seluruh negara, daripada Perlis, Sabah, Sarawak, dari Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka, semuanya, khususnya kawan Paya sendiri di Selangor dan wilayah Persekutuan, sudah tentulah hari ini sebenarnya mereka sepatutnya tunggu-tunggu duduk depan kamera, duduk dekat depan laptop ataupun telefon, apa-apa jenis telefon lah pun, untuk tengok bersama-sama yang jadi perwakilan untuk bersama-sama dalam webinar. Dan patutnya sekarang ini sedang pembentangan, sekarang jam 10 lebih pagi, pembentangan daripada Susu Agung, daripada Bendahari dan sebagainya, dengan ucapan dasar daripada Presiden. Lepas tu kita dengar perbahasan, tetapi malang sekali kan, Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat yang kita jangka kita dapat laksanakan secara maya kan, secara maya, yang sebelum ni kita nak buat secara fizikal, PKP tak boleh, kemudian peraturan boleh buat hybrid, maksudnya sebahagian boleh berada di dewan, sebahagiannya secara Zoom. Tapi akhirnya pengumuman daripada pihak kerajaan tak boleh keseluruhannya, maka keputusan daripada parti yang kali ini kongres diketuai atau sebagai pengarahnya yang berhormat Nik Nazmi ni ada sebagai susa pengelola parti, sebagai pengarah kongres, mengumumkan keseluruhannya kita akan buat secara Zoom ataupun webinar. Masing-masing pun dah jawab, yang tak ada email buat email, yang ni macam-macam lah kan keseluruhannya. Yang tak ada internet carilah, kalau kat Sabah tu dia gantung naikkan bulu tinggi-tinggi untuk dapatkan internet dan sebagainya. Tetapi semalam pengumuman daripada pihak parti bahawa hari ini penangguhan sekali lagi bagi Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat. Kita pun tak tahu apa yang pihak kerajaan ni takut sangat, sedangkan mungkin tersebarnya COVID-19, virus baru ataupun varian baru, ataupun saya pun tak tahu apa istilah yang nak digunakan, yang boleh melalui wire-wire ataupun secara melalui wifi ke ataupun melalui Zoom kan. Maknanya sekarang ni Zoom, kita juga bersiaran melalui Zoom, mungkin melalui webinar kita ataupun melalui FB Live ni boleh tersebar. Mungkin varian baru yang saya rasa sangat handal ni, maka keseluruhannya kita dalam keadaan yang cukup bahaya. Jadi apa sebenarnya tujuan utama pihak kerajaan Majlis Keselamatan Negara, pihak ROS terpaksa akur, dan juga parti mengambil jalan untuk kita sama-sama terus tangguhkan. Ya, memang untuk parti semua orang kata apa pasal kita nak tangguh, lawan tetap lawan sampai menang. Itu memang lalu matlamat orang Parti Keadilan. Tetapi kita dalam kita berlawan, dalam mana kita melihat mana keadaan yang lebih memudaratkan, kita ambil jalan strategik daripada ini. Tapi yang paling penting bagi seluruh anggota keadilan, sangat kecewa kerana tidak dapat berkongres pada hari ini, walaupun kita akan berkongres di alam maya. Namun hari ini jam 11 pagi kan, sekitar, saya ingat dalam sekitar setengah jam daripada sekarang, InsyaAllah kita akan dengar pula amanat khas daripada yang berhormat Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin kita, pemimpin rakyat yang sudah kiranya antara perjuang rakyat yang memahami kan keseluruhan apa yang rakyat derita, rakyat kan daripada zaman beliau sekolah lagi kan, masih muda remaja, ketika bersama-sama dengan teman-temannya di Kolej Melayu Kuala Kangsar, kemudian berada di belajar dekat Universiti Melaya, macam mana dia dapat merasai derita penduduk
berpaling, akhirnya ditahan dengan ISA, hidupkan, tubuhkan, sudah tentulah angkatan belia Islam Malaysia sebelum itu dengan perubahan yayasan anda, ambil pelajar-pelajar yang tercicir dalam STP dan SPM untuk belajar. Ini satu orang sikap seorang pemimpin yang kita angkat untuk menjadi pemimpin rakyat, bukan kita mengangkat pemimpin yang suka tebuk atap, suka pintu belakang dan memerintah, ingin berkuasa tanpa segan silu untuk membuat apa saja undang-undang janji mereka dapat berkuasa. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, teman-teman payah, kita pagi ini jangan berduka kan, walaupun kita dalam PKP, yang nak pergi berkebun teruskan kan, kawan-kawan payah di Tanjung Karang, yang nak pergi kebun sawit pergilah kan, banyak sawit tu yang teruk, bersihkan bawah-bawah dia tu, rumput-rumput, yang padi jangan lupa nak tengok kan, air kan, tengok mana yang belum dibajak tu, masa proses ni banyak lagi rumput-rumput yang masih belum ni, tolong ni kan sebelum dibajak, mana yang baru saja menuai, khususnya di kawasan kawasan teman-teman bayar di kawasan Sekincan dan juga Sungai Besar dan keseluruhannya, bila panen ni, wah, orang sawah ni dia bila panen boleh nak belanja makan, tapi kali ni tak boleh nak belanja makan, tak boleh nak rasa belanja, tapi boleh kalau nak hantar belanja Pak Ayah, boleh hantar saja melalui melalui Zoom. Tak boleh melalui Zoom, tak boleh. Bolehlah hantar makanan, kalau nak hantar makanan ikut Grab Food dan sebagainya. Jadi bagi keseluruhan tuan-tuan payah di Sabah, apa khabar? Cikgu Rahman, kawan-kawan yang jauh kan, kalau masa pilihan raya lepas keseluruhan ambil Sarawak, kalau boleh nak bayar Sabah kan, di kawan-kawan di Sarawak baru ni kita juga buat program tahlil kepada teman-teman kita yang telah meninggalkan kita, pejuang-pejuang lama kita, mungkin kita juga akan bertemu dalam masa sekecil lagi. Jadi terima kasih banyak, dan pagi ini jangan lupa kita berada sekejap lagi, ini sebagai intro awal, betulkan siaran, nanti sekejap dalam jam 11 kita dengar pula amanat daripada Presiden Parti Keadilan Dato' Seri Anwar Ibrahim, sudah tentunya fokusnya berkaitan dengan rakyat negara, pandemik, bagaimana mengatasi COVID ini, apakah COVID-19 boleh berakhir, apa keedahnya, sudah tentulah itu antara keseluruhannya. Ya, mungkin cerita tentang senario apa yang berlaku, kenapa terpaksa ditangguhkan dan sebagainya, itu saya ingat itu bukan soal yang terlalu besar, tapi soal yang lebih ni adalah berkaitan yang utama, menjadi dasar utama, sudah tentulah berkaitan dengan rakyat dalam keadaan sekarang, ekonomi keseluruhannya terganggu kan, seluruhan keadaan ekonomi tidak boleh berjalan dengan sempurna 100%, kan. Tetapi ini sebenarnya kita melihat daripada pada sudutnya adalah sebagai, adakah ianya satu permulaan atau pengakhiran kan, itu satu benda yang, perkara yang perlu kita fikirkan. Kalau kita melihat ini sebagai pengakhiran, maka kita sudah tidak punya motivasi. Tetapi kalau kita melihat bahawa pandemik ini sebagai satu permulaan, maka kita melihat keseluruhannya akan bermula daripada sekarang. Bagaimana kita nak merancang ekonomi kita di masa akan datang. Kalau kita lihat, sudah tentu saya ingat pembentangan belanjawan ataupun bajet yang pernah dibentangkan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menjadi Menteri Kewangan dulu adalah berkaitan dengan mengambil kisah atau sirah yang pernah berlaku dalam surah Yusuf, dengan ketika Nabi Yusuf diminta untuk mentafsirkan mimpi atau memberikan bacaan mimpi berkaitan dengan raja yang bermimpi tentang 7 ekor lembu yang kurus kan, memakan 7 ekor lembu yang sehat, yang gemuk dan sebagainya. Semua satu Mesir diminta untuk itu, tetapi tidak ada siapa yang boleh mentafsir. Dan ketika itu Nabi Yusuf AS yang berada di kat penjara diminta untuk memberikan tafsiran mimpi itu, yang mentafsirkan mimpi ini, mimpi yang disebut oleh raja ini, yang akhirnya Nabi Yusuf dilantik menjadi menteri yang menjaga
ekonomi dan menjaga kewangan negara. Jadi ini penting, di mana tafsirnya adalah satu keadaan di mana negara akan menghadapi keadaan yang subur 7 tahun, maka ketika itu maka tanamlah gandum-gandum kan, dan yang kita makan boleh dimakan, yang lebihnya perlu disimpan dengan keadaan yang baik. Kerana dalam masa tempoh 7 tahun, selepas itu akan berlaku kemarau panjang 7 tahun lagi, maka hasil daripada simpanan inilah yang dapat digunakan. Jadi ini penting dalam sistem untuk kita membawa pentafsiran atau kita membawa pengurusan ataupun perancangan daripada sudut ekonomi. Mungkin inilah yang akan digambarkan nanti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam membaca ataupun merancang keadaan ekonomi masa hadapan yang mendesak kerajaan untuk membuat sesuatu. Kalau kita melihat pandemik ini sebagai pengakhiran, maka kita tidak punya perancangan. Tetapi kalau kita melihat bahawa pandemik ini ataupun wabak ini sebagai satu daripada permulaan untuk kita membetulkan keadaan pengurusan perancangan negara, pengurusan perancangan daripada rakyat, pengurusan dan perancangan ekonomi, pendidikan dan keseluruhan, maka kita akan jauh ke hadapan. Jadi, terima kasih banyak kepada tuan-tuan, saudara-saudara, semua teman-teman Pak Ya yang berada di rumah, kan? Apa menu sarapan pagi ini ataupun dah dekat dengan tengah hari, dah 10:30, mungkin tak perlu untuk order dengan GrabFood ataupun apa-apa saja kat luar, apa saja cuba adun menu-menu yang boleh dibuat dekat rumah. Nak masak roti john. Ha, roti john. Dulu saya belajar roti john ni apa benda roti john. Masa belajar kat Melaka baru tahu roti john tu macam. Sekarang roti john dah macam-macam cara. Kan? Ada yang apa? Nasi lemak. Oh, okay, nasi lemak pun boleh lah. Nasi lemak tu biasa dulu nasi lemak 20 sen, 10 sen zaman sekolah. Tapi sekarang nasi lemak bukan 10 sen, 20 sen atau RM1, RM2. Nasi lemak sekarang harga dah RM30, RM25, RM15. Saya pun terkejut apa jual nasi lemak supaya mahal-mahal macam tu. Jadi apapun, terima kasih banyak. Dan minum kopi dan apa saja, teh tarik, apa boleh buat dekat rumah. Tak perlu order daripada kedai mamak. Kedai mamak tak boleh nak pergi. Jadi terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat sejahtera. Moga-moga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Jangan lupa jam 11 pagi terus ke FB kan, semua kita keseluruhan kan, rakyat dekat Malaysia ini daripada baik, daripada apa saja latar belakang kan, tak kisahlah, mungkin teman-teman Baya yang dia punya kiblatnya kepada politik yang lain, tapi dengar ini sebagai salah satu daripada panduan daripada untuk membawa negara ke hadapan, ya, ideanya, pandangan yang akan dibuat oleh seorang pemimpin atau presiden Parti Keadilan Rakyat, bukan sekadar saya ingatkan sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, latarnya kan, daripada sudut pengalamannya bukan sekadar sebagai pemimpin politik, tetapi latarnya adalah pemimpin barisan NGO kan, yang punya hubungan yang cukup baik, punya pengalaman di seluruh kawan-kawan di seluruh negara. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi bersama-sama mendengar amanat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim jam 11 pagi. Okey, terima kasih.